kita akan bikin daun cicak. Halo crafter, bersama YouTube Gri Aksesoris, yuk kita membuat daun seperti cicak. Kenapa namain cicak ya? Karena bentuknya kayak cicak ya, bener gak sih? Ukurannya bisa dilihat ya, 5,5 x 10,5 cm. Cara buatnya adalah kita gunting pada bagian kanan seperti ini. Gunting 4 daun, kita ukir-ukir sendiri gitu sesuai imajinasi kita lah, pokoknya gunting 4 gitu ya. Nah setelah itu kita balik dan gunting lagi. Guntingnya sebelah kanan ya teman-teman, biar gampang dan enak. Kayak gini posisinya dibalik seperti yang saya contohkan tadi. Kita bikin 4 bagian kanan lagi. Kemudian untuk bagian atas selesai, kita akan bikin satu seperti kepala cicak ya teman-teman. Begini. Yaps. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk dipraktekin deh.